selanjutnya masih tersedia di jalur 6 Kamperan. Selanjutnya masih tersedia di jalur 6 Kamperan. Sudirman, Tanabang, Duri, Kampung Padang, sampai stasiun Jatinegara. Selanjutnya KA 1763 untuk jalur keberangkatan dari stasiun Bogor pada pukul 10.59. KRL di bawah manajemen PT KCI menjadi transportasi pilihan utama bagi jutaan komuter yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kenyamanan dan keamanan sudah barang tentu menjadi kunci utama yang dipertimbangkan oleh para penumpangnya. Untuk itulah diperlukan sebuah standar operasional prosedur alur dinas masinis yang dapat menjamin kenyamanan dan keselamatan semua pihak. Silakan masuk. Sebelum memulai tugasnya, masinis harus hadir dan melapor kepada penyelia minimal 45 menit sebelum jam keberangkatan KA-nya. Silakan duduk, Pak. Masinis juga harus memastikan kembali jadwal dinasannya di hari itu. Saya dinas B5 Alfa hari ini. Oke, pastikan terlebih dahulu Pak Masinis untuk dinasan hari ini ya. Siap. Dinasan sudah sesuai dengan roster dinasan hari ini. Baik, silakan untuk diisi terlebih dahulu daftar absensi. Sebelum berdinas, silakan Pak Masinis untuk cek kesehatan terlebih dahulu. Jangan lupa untuk melihat informasi, instruksi terbaru agar dimengerti dan dipahami. Siap, Pak. Masinis juga perlu mengetahui dan memahami segala instruksi dan informasi terbaru terkait tugas dan tanggung jawabnya. Sebelum memulai dinasannya, sangatlah penting bagi masinis untuk melalui tahap cek kesehatan. Karena dengan kesehatan jiwa dan raga yang prima, masinis dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Selamat siang, Mas Cepi. Siap dinas, Mas DP? Siap, Mas. Selamat bertugas, Mas DP. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Setelah melewati tes kesehatan, masinis kembali ke hadapan penyelia untuk memberikan surat keterangan kesehatan selain dokumen dan kelengkapan lainnya. Pemeriksaan kesehatan telah dilakukan. Kesehatan baik, Pak Masinis. Kelengkapan dinasnya silakan untuk dikeluarkan. Siap, Pak. Oke, kondisi op, titip ya. Siap, Pak. Berikutnya kita akan lakukan tes tunjuk sebut ya. Siap, Pak. Bluj, tanjakan. 8K, bunyikan suling. 5, berjalan. 9E2, lurus. 7, berhenti.
6, berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. 9, C3, awas, sinyal utama berhenti. 9, S1, belok, kecepatan maksimal 30. 8, J1, peralihan satu daya, jangan berhenti. 8, J2, satu daya normal, berjalan. Baik, cukup Pak Masinis, untuk sebut benar semua. Oke, baik Pak Masinis, rangkaian yang akan dipakai GR205143 menggunakan stand formasi 12 kereta. Stand formasi 12 kereta pada GR205 terdapat berapa traksi Pak Masinis? Ada 3 traksi. Untuk pantografnya terdapat berapa Pak Masinis? Ada 3 pantograf. Jenis traksi yang digunakan? Geostatik eksitasi Medan. Tolong ucapkan ikrar Masinis Pak Masinis. Ikrar Masinis PT KCI. 1. Saya Masinis PT KCI bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Saya Masinis PT KCI bertanggung jawab terhadap keselamatan perjalanan KRL. 3. Saya Masinis PT KCI tidak akan melanggar sinyal. 4. Saya Masinis PT KCI tidak akan melanggar batas kecepatan yang telah ditentukan. 5. Saya Masinis PT KCI akan selalu melaksanakan tunjuk sebut dalam menjalankan dinasan KRL. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi kita semua. Barulah setelah berikrar, masinis siap untuk melanjutkan persiapan keberangkatan selanjutnya. Silakan menandatangani. Dengan ini saya menyatakan siap untuk melaksanakan dinas serta akan patuh terhadap peraturan atau regulasi berlaku. Ini bentuk LHM-nya Pak Masinis, tolong dicek kembali. Oh, 100-nya. Ini SPPD-nya. Ini bentuk 93-nya. Bentuk 94. Ini bentuk serah terima dinas. Cukup Pak Masinis. Semoga perjalanan lancar sampai dengan akhir dinasan. Pagi, Pak. Pagi. Dinas KA berapa? Hari ini saya dinas KA 1095. 1095 berada di jalur 3, rangkaian 205143. Untuk kelengkapannya ini T200 dan masker T-nya. Oke, saya terima ya, Pak. Saya pamit buat misi rangkaian terlebih dulu, Pak. Terima kasih, Pak. Volumeter baik, manometer baik, speedometer baik, wiper baik, headlight baik, lampu kabin baik, radio baik. Suling baik. Deadman baik. Selamat pagi, Pak. Pagi, dan berjalan di jalan.
Siap gerak. Setengah lengan lancang kanan gerak. Tegak gerak. Istirahat di tempat gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita dinasan 1095 untuk Walha dan PPK, tolong tugasnya dikondisikan masing-masing dan dijalankan sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Siap gerak. Sebelum mengawali dinasan hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tanpa penghormatan, bubar jalan. Menjelang keberangkatan, masinis harus kembali memeriksa dan memastikan instrumen dalam kabin lengkap dan dalam posisi aman. 5 berjalan. 40 telah diberikan, pintu aman. Selamat pagi PPK Cek Modulasi DKA 1095 berangkat stasiun Bogor. Tujuh berhenti. Speedometer baik. Voltmeter baik. Selama di perjalanan, masinis harus senantiasa memantau dan memastikan semua indikator yang berada di kabin KRL bekerja dengan baik. Wiper baik. 5 berjalan. 40 telah diberikan, pintu aman. Nah. 6 berjalan hati-hati, kecepatan terbatas. 9E2 lurus. Masinis juga harus melaksanakan prinsip tunjuk sebut semboyan sepanjang relasinya. 8 gak bunyikan suling. Tidak dapat dipungkiri bahwa hambatan dapat terjadi selama bertugas di perjalanan. Maka masinis harus terus senantiasa berkomunikasi dengan PPKP demi kenyamanan dan keselamatan penumpang. Saat sampai di stasiun akhir, masinis tidak diperkenankan untuk meninggalkan KRL sebelum datangnya masinis pengganti dan menyerahkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan. 200. Dari jalur 5, siap diberangkatkan jalur 5. Masinis KA 1135 jalur 5. Sinyal keluar jalur 52A. Salah tunjukkan semboyan 5 diizinkan. Oke. Okay. Gunung item berfungsi dan lengkap. Siap, okay. Terima kasih Pak JP. Pada akhir dinasannya, masinis harus melapor pada PPKA atau PAP serta menyerahkan lapka untuk diperiksa sebelum melapor pada penyelia. Lapor Pak, selesai dinas. Selesai dinas KA berapa Pak? KA 1095. Nomor
nomor rangkaian? Rangkaian 205204143. Kondisi selama dalam perjalanan? Lancar. Baik Pak, saya serahkan dokumen dinas beserta lapkah. Terima kasih. Silakan pastikan dinas besok hari dan pengumuman pengumuman. Pak, besok saya dinas B31 dan pengumuman sudah saya baca. Silakan beristirahat. Terima kasih. Terima kasih. Barulah setelah melapor pada penyelia, masinis dapat menyelesaikan dinasannya dan beristirahat. Keselamatan ribuan nyawa, keamanan dan ketertiban pengguna fasilitas transportasi umum, serta kenyamanan pelanggan berkomuter berada di tangan masinis. Dengan tugas dan tanggung jawab yang begitu besar, masinis harus mengetahui dan memahami arti penting sebuah alur dinasan.